Halo guys, kedekatan Putri Ana bersama Tasya Nurmedina membuat netizen gagal fokus. Dimana kemarin Putri Ana memberikan sebuah bunga kepada Tasya Nurmedina yang baru saja keluar dari rumah sakit. Dimana beberapa hari yang lalu Tasya Nurmedina telah dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Sebagai bentuk perhatian Putri Ana, dia memberikan bunga kepada Tasya Nurmedina saat dia keluar dari rumah sakit. Namun yang membuat netizen gagal fokus adalah ucapan terima kasih dari Tasya Nurmedina untuk Putri Ana yang seolah memberikan sebuah sindiran. Di mana Putri Ana menuliskan semoga cepat sembuh dengan tulisan bercanda. Terima kasih ya Putri Ana, tapi besok-besok boleh gak kata-katanya tuh yang bagus? Gak pakai cepet sembuh, gak cocok lu sakit. Tadinya aja gak ada kata-katanya, cuman cepet sembuh, gak cocok lu sakit. Untung Prilly baik hati, tambahin kata-kata. Biar selatnya emang gitu. Kembali sehat, yuk ceria yuk Bun. Yuk, ceria, besok yuk. Kita kerja Bun. Banget Bun. Terima kasih ya bunganya, aku tuh suka. Gajahan di under the water. Which one is Spongebob house? Oh my god, Cucu wearing a hat. Cepat cepat. Wear your hat. Cucu Bee. Teman-teman, doanya kasihan. Suaranya jelek banget ya Allah. Jangan lupa pakai happy meskipun lagi begini suaranya. Aja nggak mau pakai masker supaya nularin Yaya. Enggak. Nah, ini udah kemarin Yaya juga lagi sakit tenggorokan itu semua, pokoknya tumbiang ya yuk. Sini yuk. Kita. Kayak mama. Jangan lupa pakai happy, make your day happy.